DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir, dan Kapolres Kabupaten Rokan Hilir, dan Dim 0321 Kabupaten Rokan Hilir, Kajari Kabupaten Rokan Hilir, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Rokan Hilir, Ketua Bayangkari, didampingi Ibu Ketua Dharma Wanita Kabupaten Rokan Hilir. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, juga yang kami hormati pimpinan DPRD Kabupaten Rokan Hilir, saudara kami Pak Basiran Nur Effendi berserta istri, juga yang kami hormati Bapak Kapolres Kabupaten Rokan Hilir, Bapak Dandim berserta istri, juga Kepala Kemenak berserta istri, yang kami hormati tentunya Ibu Kajari berserta yang suami, juga yang kami hormati tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, dan juga yang kami hormati tentunya seluruh kepala OPD berserta istri, Pak Sekda berserta istri, juga asisten staf ahli, terkhusus tentunya buat masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang hadir memeriahkan pawai takbir pada malam hari ini. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan
sehingga kita bisa melaksanakan pawai takbir di hari raya Idul Adha ini. Selawat dan salam terlepas pula kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini tentunya kami atas nama pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada seluruh yang hadir pada malam hari ini, baik dari OPD maupun musola, pimpinan ormas yang ikut meramaikan pawai takbir pada malam hari ini. Di sini tentunya harapan kami juga kepada kita yang hadir pada malam hari ini, mari sama-sama kita mulai nanti yang telah diatur oleh panitia, rute-rute yang telah diatur, semoga apa yang kita buat pada malam hari ini menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di sini tentunya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pawai takbir Idul Adha secara resmi kami lepaskan jalan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kami tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha dari sekretaris.
harian DPRD Kabupaten Rokan Hilir yang pada malam hari ini ikut berpartisipasi bersama memeriahkan tempat takbir Idul Adha 1443 Hijriah. Kemudian selanjutnya kita saksikan Kabupaten Rokan Hilir saat ini tengah melintas di hadapan kita bersama, ikuti oleh para staf dan karyawan bersempena memeriahkan hari raya korban 1443 Hijriah. Remaja Masjid Al-Kausar pawai takbir yang telah ditetapkan oleh panitia pelaksana sesuai dengan rute perjalanan. Bapak-bapak yang dihormati, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh panitia pelaksana kepada kami pawai takbir pada malam hari ini. Hari ini dilaksanakan sesuai dengan kedatangan para kafilah. Kemudian saat ini kita saksikan saat ini kita melintas di hadapan kita diikuti oleh Majelis Guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bawah serta pendidik yang memeriahkan dan memanjakan kembang takbir Idul Adha 1443 Hijriah di Kabupaten Rokan Hilir. Dan kita dapat saksikan bersama pada malam hari ini siswa-siswi Majelis Guru Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Negeri 1 pada malam hari ini. Dari SMP Negeri 1, Bapak Bupati yang berseragam putih saat ini tengah melintas di hadapan kita bersama sembari memberikan lambaian tangan kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kepala Kantor Kementerian Agama, Forkopimda Kabupaten Rokan Hilir, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan juga Ibu Ketua Dharma Wanita Kabupaten Rokan Hilir yang saat ini tengah berada di mimbar kehormatan. Dan kita saksikan masih siswa-siswi SMP Negeri 1 pada malam hari ini tengah melintas
di hadapan kita bersama. Baik, Bapak Bupati yang kami hormati, selanjutnya Musola Al-Ikhlas di belakang Al-Ihsan bersama Hijriah di Kabupaten Kelurahan Hilir yang saat ini tengah dilaksanakan. Para peserta akan menuju ke Jalan Pahlawan, masuk ke Jalan Bangko, kemudian berbelok ke Jalan Perwira, kemudian berikut akan kita saksikan pula kabilah berikutnya dari Musola Al-Jihad. Dari Musola Al-Jihad saat ini tengah melintas di hadapan kita bersama diikuti para peserta. Allahu Akbar. Para jemaah dan juga pengurus musola, para mahasiswa dan juga pengurus Akademi Arido saat ini tengah melintas di hadapan kita bersama guna mengikuti pawai takbir bersama pada malam hari ini. Kemudian akan melintas di mimbar kehormatan PUTR Kabupaten Rokan Hilir yang saat ini tengah melintas di mimbar kehormatan, di mana dapat kita saksikan para staf dan karyawan PUTR Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian akan melintas di hadapan kita bersama Allahu Akbar walillah Kabilah Bapeda Kabupaten Rokan Hilir yang Bapeda Kabupaten Rokan Hilir saat ini tengah melintas di hadapan kita bersama. Berikut kita saksikan BKP SDM Kabupaten Kediri saat ini tengah melintas di hadapan mimbar kehormatan Kabupaten Kediri. Baik, Bapak Bupati yang kami hormati, selanjutnya akan melintas di hadapan mimbar kehormatan di mana Dispora Kabupaten Rokan Hilir dengan nomor undian 117 yang mengikut sertakan pegawai Dispora Kabupaten Rokan Hilir dan juga finalis Bujang Dara 2022 serta PPI Rokan Hilir dan ikut juga KONI Rokan Hilir serta BRCN Kabupaten Rokan Hilir dan pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Rokan Hilir. Oke.
Dinas PMD Kabupaten Rokan Hilir. Pada malam hari ini kita saksikan bersama-sama tengah melintas di hadapan kita sembari memeriahkan gema takbir 1443 Hijriah. Masih Dinas PMD Kabupaten Rokan Hilir saat ini tengah melintas di hadapan mimbar kehormatan, diikuti oleh staf dan karyawan. Pada malam hari ini pengurus jemaah serta remaja Masjid Al-Ihsan Bagan Yapi-Yapi ikut ambil bagian. Dalam memeriahkan gema takbir pada malam hari yang kami hormati, dan selanjutnya akan kita saksikan Ikatan Keluarga Besar Masyarakat Pasir Limau Kapas Kecamatan Kubu dan Kecamatan Kubu Bagus Salam pada malam hari ini bersatu padu ikut menunaikan gema takbir di Kabupaten Rokan Hilir ini guna memeriah Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Gabungan dari masyarakat Pasir Limau Kapas, Kubu dan Kubu Bagus Salam serta yang berada di Kota Bagian Jagati. Jalan yang luas agar para kabilah saat ini tengah melintas dari BPBD Keluarga Besar BPBD Kabupaten Rokan Hilir tengah melintas di mimbar kehormatan. Berikut kita saksikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir pada malam hari ini dengan penuh kemeriahan dan semangat 45 dalam mengemadakan ikut bersama-sama kita bersempena memeriahkan Idul Adha 1443 Hijriah di Kabupaten Rokan Hilir.
pada tanggal 24 Juli kita akan bersama-sama memeriahkan hari pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-40 tingkat Provinsi Riau yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 bulan ini. Tidak beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu dari berbagai daerah yang ada di Kabupaten Merauke Hilir, dan marilah kita masyarakat Kabupaten Merauke Hilir bersama-sama memeriahkan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau yang dilaksanakan di Kabupaten Merauke Hilir. Baik, selanjutnya akan melintas di hadapan kita Pondok Pesantren As-Sunnah yang saat ini tengah melintas di hadapan kita bersama, diikuti oleh staf karyawan dan para santri santriawan dalam mengumandangkan gema takbir bersempena hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Baik, Bapak Bupati yang kami hormati, Bapak Wakil Bupati, berikut kita saksikan Masjid Darussalam pengurus dan jemaah yang saat ini tengah melintas di hadapan kita bersama. Semari dapat kita saksikan bersama-sama. Berikut kita saksikan kafilah dari Masjid Agung Al-Ikhlas Bagan Siapi-Api yang saat ini tengah melintas di hadapan kita bersama, itu ambil bagian berikut remaja masjid solin jalan rintis. Saat ini tengah melintas di hadapan kita, ikut ambil bagian dalam mengumandangkan gema takbir pertanda bahwa umat Islam saat ini tengah melaksanakan hari raya kurban, di mana kita yang di sini ikut menyemarakkan hari raya Idul Adha 1443 Hijriah. Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Hilir, keluarga besar Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Hilir yang pada malam hari ini ikut bersama kita mengumandangkan gema takbir. Berikut kita perhatikan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Merauke
Kabupaten Hilir yang saat ini berikut kita saksikan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir. Para kabilah yang saat ini tengah berintas di hadapan kita adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir. Saat ini tengah melintas di hadapan kita bersama sembari mengumandangkan gema takbir pertanda bahwa kita memeriahkan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Berikut kita saksikan bersama Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir saat ini tengah melintas di hadapan kita. Selamat mengikuti rute perjalanan yang telah ditetapkan oleh panitia pelaksana. Pengurus dan jemaah Masjid At-Tabi'in pada malam hari ini tengah melintas di hadapan kita bersama. Baik, jemaah Masjid At-Tabi'in saat ini tengah melintas di hadapan kita, diikuti oleh remaja Masjid At-Tabi'in. Berikut musola Al-Munawwarah. Musola Al-Munawwarah pada malam hari ini juga ikut bersama-sama dengan kita mengumandangkan gema takbir, mengikuti perjalanan sesuai dengan rute yang telah ditetapkan oleh panitia pelaksana. Selanjutnya SMA Negeri 1 Bangko juga ikut bersama-sama pada malam hari ini ambil bagian mengumandangkan gema takbir, memeriahkan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Pawai takbir agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Berikut mungkin kita tengah melintas di hadapan kita bersama. Kemudian Panti Asuhan Al-Asasiyah, kami ucapkan terima kasih
bersama-sama pada malam hari ini kita hadir mengumandangkan gema takbir, memeriahkan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, di mana esok hari kita akan melaksanakan sholat Idul Adha dan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Para penonton yang kami muliakan, masih akan terus kami sampaikan pengurus dan jemaah Masjid Al-Khairiyah Bagan Siapi pada malam hari ini juga ikut bersama-sama dengan kita mengikuti pawai takbir Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Ayah tur berikut ini akan kita saksikan bersama-sama. Mohon tetap menjaga jarak antara satu kafilah dengan kafilah yang lainnya agar pelaksanaan pawai takbir pada malam hari ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Keluarga besar Musola Babul Salam Kalipah Samin di Kelurahan Bagan Pundak Meranti Batu Empat pada malam hari ini juga ikut bersama-sama anak kita memeriahkan pawai takbir. Akan kita akan bersama-sama kafilah dari Masjid Al-Abror pada malam hari ini ikut bersama-sama kita mengumandangkan takbir. Sama-sama dari Dinas Ketahanan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya kita saksikan Dinas Kominfo Tik, Dinas Kominfo kami persilakan dengan nomor undian 111 para jemaah dan kafilah yang saat ini tengah mengumandangkan gema takbir guna memeriahkan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Selanjutnya akan melintas di mimbar kehormatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Rokan Hilir pada malam hari ini bersama-sama kita 1443 Hijriah. Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Bersama-sama kita mengumandangkan Gema Takbir dan pemberdayaan perempuan pada malam hari ini. Bersama-sama dengan kita ikut pawai takbir, kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir. Allah berikut kita saksikan bersama-sama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada malam hari ini hadir bersama-sama kita mengumandangkan Gema Takbir pada malam hari ini. Para staf dan karyawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bersama-sama dengan kita ikut mengumandangkan Gema Takbir. Kemudian selanjutnya Inspektur Kabupaten Rokan Hilir. Allahu Akbar. Allahu berikut kita saksikan bersama-sama Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir pada hari ini Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Kemudian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hilir. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Selamat jalan yang kami ucapkan kepada Perkim Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan rute perjalanan yang Kabupaten Rokan Hilir pada malam hari ini. Pada malam hari ini bersama-sama kita ikut mengumandangkan Gema Takbir memeriahkan Hari Raya 1443 Hijriah yang diikuti oleh seluruh staf dan karyawan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir pada malam hari ini menutup peserta pawai takbir yang dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan rute perjalanan, berawal dari Jalan Merdeka masuk ke Jalan Pahlawan menuju ke Jalan Bangko, kemudian berbelok ke Jalan Perwira dan finish kembali di depan kantor BPKAD Kabupaten Rokan Hilir. Baik, selamat jalan kami ucapkan kepada seluruh peserta. Dan pada malam hari ini kita menunggu para peserta akan kembali ke
garis finish. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.